Hey girls, kali ini kawanku mau bagi-bagi tips inspirasi makeup untuk prom night kamu. Dan kali ini temanya adalah shimmering makeup. Nah, gimana sih caranya buat dapetin shimmering makeup? Terutama foundation, bedak, lip gloss, dan eyeshadow itu harus mengandung parel. Kita lihat langsung yuk. Masuk ke foundation, kita pakai foundation yang satu warna, satu tingkat dari warna dasar kulit. Upayakan untuk bedak tabur itu satu ton di bawah warna kulit. Jadi, satu ton di bawah warna kulit. Foundationnya dari warna kulit, bedak taburnya upayakan satu warna kulit atau satu tone di bawah warna kulit. Biar kelihatan hasilnya nanti. Tadi udah kita kasih dasar atau shadow-nya yang cream, terus kita kasih warna base-nya. Untuk lebih mempertegas mata, kita kasih bingkai di ujung mata, lebih ke arah warna gelap. Di sini saya pakai coklat tua. Dan dari situ kita ke alis. Kita sapukan dulu ke atas, rapikan alisnya. Oke, kita ratakan dengan warna coklat muda. Cukup tipsnya jangan terlalu ditekan, cukup mengambang. Nanti kita sikat hingga kesan naturalnya itu lebih dapat. Untuk model kita Talita ini, karena kebetulan bulu matanya dia juga sudah lebatkan banyak. Dan untuk jenis bulu mata Talita kita nggak terlalu rumit untuk menggunakan bulu mata. Kalaupun untuk kita gunakan bulu mata, upayakan kita gunakan bulu mata seperti ini. Untuk selanjutnya kita pakaikan blush on. Oke, ini karena bentuk wajahnya dari Talita bulat, kita ambil blush on ini dari sudut matanya menurun ke tulang pipi samping hidung. Sekarang untuk bagian bibir, sekarang kita kasih warna peach ya. Nanti kita gradasikan dengan gold. Kita bikin model ponytail untuk supaya wajah dari model kita ini yang kelihatan agak bulat tarik jadi lebih kelihatan tirus. Dan efek shimmernya lebih menonjol. Dan ini hasil shimmer makeup Talita siap ke prom. Apa yang lagi ke kanan?